Seorang bule marah-marah dan meludahi M. Basri Anwar, Imam Masjid Al-Muhajir Buah Batu Kota Bandung, Jawa Barat pada Jumat 28 April 2023. Pria berinisial MB tersebut diduga terganggu suara bacaan ayat suci Al-Quran yang diputar Basri melalui pengeras suara. Aksi itu pun terekam CCTV masjid dan viral di media sosial. Dalam rekaman video CCTV, pelaku yang menggunakan baju hitam dan topi itu masuk ke dalam masjid dan menghampiri Basri di mimbar masjid yang sedang mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Pelaku pun sempat merebut telepon genggam milik Basri untuk mematikan murotal Al-Quran sebelum akhirnya meludahi Basri. Saat dikonfirmasi, Basri mengakui jika bule tersebut memang sempat meludah tepat ke wajahnya. Menurutnya, selain meludahi wajahnya, pelaku pun sempat akan melakukan kekerasan dan berkata kasar. Menurut Basri, bule tersebut menginap di hotel yang letaknya tak jauh dari masjid. Saat ini pelaku sudah tidak menginap di hotel tersebut. Untuk berita selengkapnya, pemirsa Bangka Pos bisa langsung cek di bangkapos.com dan posberita.co.